dia memilih untuk menjadi seorang guru itu udah seperti sebuah panggilan buat dia. Karena guru itu tidak hanya sebagai seorang pengajar ataupun pendidik yang memberikan atau berbagi ilmu kepada anak-anak, tapi dia juga merupakan seorang yang bisa menjadi penyemangat buat anak-anak, kemudian bisa menjadi seorang yang bisa menggantikan kedua orang tuanya selama mereka bersekolah, saat mereka tidak di rumah. Jadi kasih sayang seorang guru itu seperti kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Jadi seorang guru itu bagi saya merupakan suatu kebanggaan bagi saya untuk menjadi seorang guru. Yang menjadi pahlawan kita, karena guru itu suka nyelamatin kita kalau misalnya kita lagi nggak bisa, lagi nggak tahu harus kayak gimana, terus guru ngajarin kita gitu, jadi kita jadi tahu. Guru Allah itu seru, baik, sabar, terus kalau misalnya dia tegas bukan berarti dia nggak sayang sama kita, tapi bikin kita jadi lebih bisa gitu dalam belajar. Bapak Ibu guru semua. Thank you very much. Terima kasih guru. Terima kasih guruku semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih.